akunnya, cara menjurnalnya ya. Kan tadi kan untuk tahun pertama, dia kan ketemu nilai tunainya 833 ribu ya kan, dari tabel ini loh. Nah, itu nilai tunainya pertama 833 ribu. Nah, berarti. Eh, tunggu. Ini contoh soal yang mana ya? Sebentar, ini kayaknya contoh soal yang lain. Bah, maaf, maaf. Ini soal yang khas nggak sih? Oh, ini masih contoh soal yang sama. Bentar. Ini ya, ini masih contoh soal yang sama. Nah, ini untuk mencari berapa utangnya berkurang berapa per tahunnya. Ini ada caranya lagi. Tadi kan sudah ketemu total utangnya kan 2.990.000 ya. Nah, 2.990.000 itu dicari bunganya per bulan dia bayar berapa. Nah, ini loh. Untuk angsuran pertama itu 2.990.000 itu dikalikan 20% karena bunganya 20%. Itu ketemu beban bunganya angsuran pertama. Di sini, ini cara mencarinya. Ini di sini nilainya kebalikannya ya. Ini kan untuk cari nilai tunai. Nah, ini yang 401 ini itu dia ini utang jangka panjang di tahun pertama. Jadi, cara nyarinya jangan lihat tabel itu tadi sudah. Tabel itu nggak usah dilihat kan tadi sudah ketemu total pinjamannya berapa. Nah, sekarang cari bunga tahun pertama dulu. Kan total utangnya kan 2.900. Bunganya 20%, berarti ketemunya 598.000 sekian itu beban bunganya. Nah, selisihnya 1 juta dikurangi beban bunga itu ketemu utang jangka panjangnya. Jadi, untuk tahun pertama utang jangka panjangnya berkurang 400 sekian. Tuh. Beban bunganya 500 sekian. Dari total total utang dikalikan 20%. Sampai sini paham untuk angsuran tahun pertama. Jadi beban bunga debet, utang jangka panjang debet, kasnya kredit. Kasnya kan 1 juta, membayar kas 1 juta tiap tahun. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan nggak? Yang lain gimana? Paham kah? Halo? Oke, saya lanjutkan ya. Nah, sekarang untuk cari yang tahun kedua, kira-kira nilai nilai pokok angsuran yang 2.900 tadi berkurang nggak nilainya di tahun kedua? Atau tetap 2.900? Untuk cari cari yang beban bunga ke tahun kedua itu dari, tetap dari 2.900 apa enggak? Apa nilainya berkurang? Oke. Nilainya berkurang ya. Nah, berkurangnya itu dari mana? Ya tadi kan sudah berkurang 401.000 itu untuk utang jangka panjangnya. Berarti nilai yang 2.900 tadi dikurangi dulu 401. Itu kan ketemu 2.500 sekian. Nah, itu baru dikalikan 2.500-nya baru dikali 20% itu untuk mencari beban bunganya, untuk beban bunga tahun kedua. Itu ketemu 517. Nah, selisihnya berarti ya utang jangka panjangnya. Paham sampai sini? Jadi 20 bunga beban bunganya itu 20% bukan dari yang 2.900 lagi, tapi sudah dikurangi 401 itu utang jangka panjang tahun pertama dikurangi itu. Paham enggak? Mbak, yang lain paham? Oke, Mbak Isti, kenapa? Nggak bisa dengar saya?
Yang lain bisa. Yang lain bisa dengar saya? Cicilannya tiap tahun sama 1 juta. Cuman beban bunga sama utang jangka panjangnya yang beda, Mbak. Kan tadi cicilan tiap tahunnya 1 juta. Jadi 1 juta itu terdiri dari beban bunga sama pokok pinjamannya. Aduh, gimana ini? Ini mau dilanjutkan apa gimana? Saya lanjutkan dulu, nggak apa-apa ya. Kayaknya sinyalnya deh. Halo? 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 Oke, untuk berarti kalau untuk angsuran tahun ketiga gimana caranya? Ada yang tahu untuk angsuran tahun ketiga caranya bagaimana? Iya, tahun pertama kayak gitu, terus tahun kedua, tahun ketiga sampai akhirnya habis. Oh, Allah. Nanti kan lama-lama beban bunganya lebih kecil, Mbak. Gimana dia mau ditanyakan? Paham sampai sini? Halo. Halo. Tergantung perjanjiannya, Mbak. Tapi biasanya cicilan tiap bulan itu sama. Tiap bulan, tiap tahun. Tergantung ya, bisa tiap bulan, bisa tiap tahun itu rata-rata cicilannya sama. Tapi tergantung perjanjian awal. Dan nanti dilihat di soal ya. Hati-hati, jangan terkecoh sama soal. Benar-benar diperhatikan pertanyaannya apa. Jangan terkecoh sama dilihat jumlah hitung-hitungannya banyak, terus langsung dikerjakan. Tapi dilihat yang ditanyakan apanya ya. Jangan lupa. Biar nggak wasting time juga, andai kata soal itu cuma buat ngecoh. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Nah, sekarang tentang hutang jangka panjang. Nah, ini wesel. Masih ingat nggak? Wesel tagih itu yang apa? Wesel bayar itu yang apa?